Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara screenshot di HP Samsung A05 ya. Oke, jadi di sini ada tiga cara teman-teman ya screenshotnya. Yang pertama itu caranya seperti biasa, teman-teman tekan tombol power dan volume bawah bersamaan. Misalkan saya mau screenshot tombol panggilan ini ya, tekan bersamaan teman-teman seperti ini, maka sudah terscreenshot. Oke, sekarang untuk cara yang kedua ya teman-teman, bisa tarik dari atas seperti ini, tarik sekali lagi, dan di sini teman-teman bisa lihat apakah ada gambar tangkap layar atau screenshot. Jika tidak ada, teman geser lagi. Jika tidak ada, teman-teman klik tanda tambah. Kemudian di sini teman-teman cari ambil gambar layar. Nah ini, teman-teman tarik ke bawah ya seperti ini. Kemudian pilih selesai. Setelah itu kita coba ya, kita mau screenshot dari misalkan alarm ya. Jam alarm ini kita screenshot. Nah seperti ini posisinya. Nah sekarang kita cari screenshotnya. Nah ini dia. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, dan cara yang ketiga, teman-teman bisa masuk dari menu pengaturan. Kemudian teman-teman pilih yang namanya aksesibilitas. Kemudian teman-teman pilih yang namanya interaksi dan kecekatan. Setelah itu teman-teman aktifkan menu asisten. Nah, di sini izinkan ya. Nah, seperti ini sudah keluar ya, ini menu asistennya. Sekarang kita klik dan kita pilih gambar layar. Nah, jadi sudah tiga ya teman-teman. Sekarang kita lihat hasil dari screenshot tadi yang sudah kita screenshot, tiga ya. Nah, ini yang pertama dia tombol dial pad, kemudian alarm, dan sekarang di menu asistennya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara screenshot di HP Samsung A05 ada tiga cara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih.